Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rashid bin Khalid, pengerusi majlis merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Tuan Guru Tanjung Tokong, daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Seterusnya, para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tuan Guru. Seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Firuz, selaku pegawai penyelaras Masjid daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuan dari Ilahi, malam ini dapat kita berada bersama-sama di dalam sebuah masjid yang sangat bersejarah, Masjid Tuan Guru Tanjung Tokong, ataupun lebih tepat Masjid Tok Guru Haji Hasan Fusanah, seorang ulama Jawi peranakan yang terkenal dari Madura sekitar abad ke-18 yang telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada pembangunan Islam di Pulau Pinang ini. Malam ini kita akan membincangkan perkara berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Seperti yang kita tahu, dalam kita nak menyingkap perjalanan Isra' wal Mi'raj, saya kira sudah banyak syarahan yang kita dengar dan kita hayati. Cuma malam ini saya ingin menarik perhatian hadirin hadirat sekalian. Isra' wal Mi'raj memang ianya adalah sebuah kisah yang sangat aneh dan luar daripada jangkauan akal manusia. Tetapi lebih jauh dari itu, mari kita melihat Isra' Mi'raj, walaupun dia satu peristiwa yang aneh yang dirakamkan dalam Quran, namun dalam Quran, Isra' Mi'raj bukanlah satu-satunya kisah aneh yang ada. Ada puluhan lagi cerita-cerita luar biasa dalam Quran yang juga kita tahu, tetapi kenapa dia tidak sepopular cerita Isra' wal Mi'raj? Malam ini kita berlepas diri dari membincangkan tentang bila peristiwa ini berlaku. Walaupun secara umum kita mengikut pandangan yang diberikan oleh Al-Mansufuri bahawa berlakunya peristiwa ini pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian, namun kita juga menghormati pandangan ulama-ulama lain. Sebagai contoh, ulama-ulama yang berpandangan bila ia berlaku itu berbeza-beza, dan mereka bukan ulama kecil-kecilan, ulama suhur. Imam At-Tabari, dia dengan bukti-bukti jelas mengatakan Isra' Mi'raj berlaku semasa Nabi dilantik jadi Nabi. Mana lantikan jadi Nabi, terus buat Isra' Mi'raj. Ini pandangan Imam At-Tabari. Begitu juga pandangan Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi. Kejadian ini berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi. Jadi kita tidak nak bincangkan bila. Semua masing-masing datang pendapat masing-masing. Yang penting, cerita ini Allah rakamkan dalam Quran. Itu confirm. Bila sebut dalam Quran, maka kita sebagai orang beriman percaya. Sama ada kita setuju ataupun tidak dengan cerita ini, otomatik kita kena percaya. Allah rakamkan cerita Isra' Mi'raj. Pertama, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dirakamkan secara jelas dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Cerita Mi'raj, iaitu Nabi naik daripada Masjidil Aqsa, naik ke Hadratul Kudus, bertemu dengan Allah, itu dirakamkan dalam sebahagian Suratul Najmi, sebahagian ayat 13 sampai ayat 18. Boleh juga dikata sebelum ayat 13, tapi kita ambil yang 13 sampai 18. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun Isra' Mi'raj adalah cerita yang pelik dan luar biasa, namun Quran bukanlah satu-satunya cerita luar biasa Isra' Mi'raj sahaja. Banyak cerita-cerita pelik dalam Quran. Terlalu banyak. Apa contoh-contoh cerita-cerita luar biasa dalam Quran? Saya ingin simpulkan cerita-cerita luar biasa dalam Quran ini dengan membawa kepada tuan-tuan malam ini petikan sedikit daripada kitab Fadailul Khamsah Min Sihahis Sittah, jilid yang kedua, muka surat 291 sampai 300. Dalam kitab itu ada mencatatkan anekdot ataupun satu cerita pendek, dialog antara
Khalifah Islam Sayyidina Umar Al-Khattab dengan tiga orang pendeta Yahudi. Cerita ini berlaku di zaman Umar menjadi khalifah selepas zaman Abu Bakar, Umar. Satu hari ada tiga orang Yahudi datang jumpa dengan Umar. Mereka kata, "Wahai Umar, kami nak masuk Islam. Tapi kami nak masuk Islam mesti mau ada syarat. Kalau you boleh jawab beberapa soalan kami mau tanya, baru kami masuk Islam. Kalau kami sudah Islam, nanti satu kampung Yahudi semua masuk Islam. Kami ni orang memang orang hormat punya." Kata Umar, "Tak ada hal, tanyalah, nak tanya apa?" Jadi mereka pun tanya, "Wahai Umar, sebutkan pada aku 5 makhluk yang lahir tidak ada mak." Pelik soalan tu. "Sebutkan kepada aku 5 makhluk yang lahir beranak-beranak tak ada mak." Umar Al-Khattab diam. Dalam hati Umar Al-Khattab, dia tak boleh nak jawab. Sebab soalan ni agak mengelirukan. Tuan-tuan sendirilah cerdik pandai di sini, dah lama dengar syarahan agama, baca kitab macam-macam. Apa 5 makhluk yang beranak tanpa mak? Pening juga kita nak menjawab. Pening Umar Al-Khattab nak cari jawapan itu. Tapi Umar ni akal dia panjang. Memang Nabi pun sebut Umar ni manusia cerdik. Kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orangnya. Mana dia orang cerdik. Jadi Umar kata begini, "Jawapan pakcik ni saya tak nak jawab. Saya nak minta tolong saya punya pembantu saya tolong jawab." Dia nak tunjuk dia cerdik. Jadi Yahudi kata, "Siapa boleh tolong jawab?" Jadi kata Umar Al-Khattab, dia beritahu kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, pergi rumah Ali, bagi tahu dia datang ke pejabat sekarang." Berlarilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke rumah Sayyidina Ali. Lalu dipanggil Ali, "Wahai Ali, selamatkan Islam, selamatkan Islam." Berlarilah Sayyidina Ali datang ke tempat Sayyidina Umar. Lalu dia tanya, "Apa hal?" "Wahai Ali, ini 3 orang Yahudi mau tanya soalan. Anta tolong jawab bagi pihak kerajaan." Ini cerdik Umar. Lalu Ali pun tanya, "No problem. Apa soalan mau tanya?" Jadi Yahudi tanya, "Hey Ali, sebutkan pada aku 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak dia." "Sebelum saya bagi jawapan yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali, saya tanya jugalah pada tuan-tuan, apa 5 makhluk yang lahir tak ada mak?" Mungkin orang secara spontan akan jawab, "Nabi Isa AS. Nabi Isa ada mak, Maryam nama dia. Tapi ini makhluk 5-5 tak ada mak. Dia makhluk macam kita, bernafas, bernyawa, makan, minum, berketurunan, tapi tidak ada mak. Dia lahir tak ada mak. Dia tidak sambut Mother's Day. Mother's Day dia tak sambut. Dia tak ada mothers. Mother pun tak ada. Apa 5 makhluk ini?" Ali radhiyallahu anhu lantas menjawab, "Oh," kata dia, "ini soalan senang saja. 5 makhluk yang beranak-beranak tak ada mak, itu 5 makhluk semua ada dalam Quran." Yahudi lagi pelik, "Hah, ada dalam Quran?" "Ya," kata Ali, 5-5 ada dalam Quran. "Sebab anta minta 5, ana kasih 5. Kalau anta mau lebih, lebih lagi ana boleh kasih." Diam Yahudi. Wah, ini sudah bagus. Dalam Quran ada cerita makhluk tak ada mak. Lalu kata Yahudi, "Apa 5 makhluk yang lahir-lahir beranak-beranak tak ada mak?" Kata Ali, "Makhluk pertama yang lahir tak ada mak, Adam alaihi salam. Nabi Adam confirm tak ada mak. Dalilnya boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Begitu juga surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Begitu juga surah Yusuf ayat 28 hingga 29. Semuanya mencerita proses kejadian Adam alaihi salam tanpa ada perantaraan wanita pun. Diam Yahudi itu tadi. Yang kedua, kata Ali, makhluk yang lahir tanpa mak adalah Siti Hawa alaihissalam, yang disebutkan atau dirakamkan kisahnya secara eksplisit di dalam Al-Quran, Suratun Nisa ayat pertama dan Surah Al-A'raf ayat 89. Cerita tentang Siti Hawa ini ada sedikit perselisihan di kalangan masyarakat, sebab ada yang tak bersetuju. Sebab kita tahu cerita tentang Siti Hawa dia dijadikan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Ada orang agak cynical. Di kalangan ahli akademik pun ada yang tidak mempercayai cerita ini. Sementara lagi kepada NGO, Kumpulan Perjuang Hak Wanita ini, mereka tak bersetuju.
takkanlah Hawa dilahirkan dari tulang rusuk. Mana logik? Mana logik? Ini kita nak perbetulkan. Benda perkara pelik dalam Quran ni, jangan pakai logik. Kalau fikir pakai otak, gila kita nanti. Jangan fikir, bila tak boleh fikir lalu benda tu tak betul. Jangan. Benda pelik, jangan fikir dengan akal. Sebab otak kita ini ada had dia. Dia ada batas. Tak boleh fikir lebih pada itu. Asal lebih, gila. Gila. Asal lebih, gila. Dia jangan lebih. Sebab otak kita tidak besar mana pun. Tak boleh fikir banyak. Memang dari segi logik nak fikir macam mana perempuan lahir dari tulang rusuk. Mana boleh? Sebab awak fikir pakai otak. Tak boleh. Otak manusia mana kuat sangat? Banyak benda dalam dunia yang otak kita tak boleh selesaikan. Pesawat hilang tak boleh tahu kat mana. Benda otak kita sedang mana? Kita tak tahu. Panggillah orang cerdik macam mana pun di dunia ini. Tanya dia tentang teori MH370 hilang. Apa jawapan? Mana ada jawapan? Panggil pakar satelit, pakar navigasi, pakar airborne, macam-macam pakar panggil. 3-40 tahun punya experience. Cerita dalam TV. Oh, kita kalau satelit dia ping pang, dia ping, dia ping ping pang, Butterworth ping, Lok Semawi ping 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 ping. Habis Datuk mai hilang kat mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Tak tahu. Kita punya otak tak boleh pergi beyond. Sama dalam kes Siti Hawa. Dia lahir dari tulang rusuk. Tulang rusuk lah. Sebab benda ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ada bersabda, Istausu bin Nisa khaira. Wahai suami-suami, berwasiatlah ataupun nasihatlah isteri kamu dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sebab wanita itu, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa fi riwayatin al mar'atu kat dila'in. Dalam riwayat lain, Nabi sebut wanita itu seperti tulang rusuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Nabi kita sebut wanita dicipta tulang rusuk, tulang rusuk lah. Tulang rusuk kiri. Itu sebab dikatakan orang laki-laki memang tulang rusuknya sampai sekarang yang belah kiri jumlahnya sedikit berbanding yang kanan. Nanti tuan-tuan balik masjid 9 lebih sekarang, kira tulang rusuk sendiri. Kebiasaannya kurang pada hak kanan. Takdirlah sekarang tuan-tuan kira sama banyak. Subuh esok semayang sebelah. Jangan semayang sini. Pakai telekong lah. Jangan jadi orang lelaki. Sebab sama banyak. Ni dikatakan. Wallahualam. Sebab itu orang Melayu kalau dia bersanding pengantin kan. Pengantin lelaki-lelaki duduk di sini. Pengantin perempuan duduk belah kiri. Sebab nak ambil sempena tulang rusuk kiri ini tadi. Kononnya lah. Tapi wallahualam. Tapi dalam hadis memang Nabi sebut wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Berpesanlah kamu dengan baik-baik. Iza aqamta kasartaha. Kalau kamu tak nasihatkan, dia akan sentiasa bengkok. Macam tulang rusuk, bengkok saja. Tapi kalau tak ditegur langsung, bengkok. Kalau tegur secara keras, iza aqamtaha kasartaha. Kalau kamu keras, dia patah. Itu perangai orang perempuan. Tapi tak boleh dibiarkan. Katalah isteri kita ada perangai-perangai dia yang kurang baik. Mungkin dia isteri yang taat, jaga anak, jaga rumah, jaga diri, jaga penampilan. Alhamdulillah. Tapi dia ada satu je masalah perangai dia. Dia gila beli handbag sebagai contoh. Handbag ni tiap-tiap bulan dia beli. Handbag second hand, handbag orang, handbag pasar malam, handbag internet. Dia gila handbag. Kita sebagai suami tegur. Sebab dia beli tu pakai duit kita. Jadi tegur. Cuma istausu khaira. Mesti cara elok-elok. Cakap elok-elok. Kalau kamu keras, merajuk dia nanti. Ha, itu yang Nabi umpamakan. Wanita itu daripada tulang rusuk. Itu yang kedua. Makhluk yang lahir tanpa ibu. Makhluk ketiga, kata Sayyidina Ali, yang lahir tanpa ibu adalah unta putih Nabi Saleh alaihi salam. Cerita Nabi Saleh ini cerita yang diceritakan oleh Allah banyak kali dalam Quran. Ada 72 ayat dalam 11 surah cerita tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh ini dia diutuskan kepada kaum Samud.
kaum Samud ini, Allah uji mereka kena jaga seekor unta. Unta itu dia keluar daripada celah batu, warna putih, unta betina. Dia lahir tanpa mak, dia lahir dari celah-celah batu, dia ping begitu saja dia keluar. Dia tak ada mak, tak ada apa. Jangan dipikirkanlah macam mana proses kedatangannya itu, sebab benda pelik dalam Quran. Ping begitu aja. Cerita tentang unta putih ini saya percaya ada di kalangan tuan-tuan yang dah pernah dengar. Mungkin ada juga first time dengar. Jadi kepada yang first time dengar cerita unta putih Nabi Saleh ini, saya kasih homework malam ini. Nanti balik rumah, buka surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surah Hud ayat 61 sampai 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 sampai 32. Ini kasih homework. Cuti sekolah kan kena ada homework. Kalau tak ada, tak study nanti. Itu makhluk ketiga. Makhluk keempat, kata Sayyidina Ali, yang lahir tanpa melalui mak dia adalah, yang ini tuan-tuan paling kenal dengan haiwan ini. Siapakah haiwan itu? Apakah haiwan itu? Ular yang terjadi dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Itu ular tak ada mak. Orang sini sebut ular. Itu ular tak ada mak. Banyak tu ain dia. Itu ular tak ada mak. Dulu saya pernah bagi syarahan sebenar tilawah kebangsaan. Tilawah kebangsaan di Kuantan. Perbezaan kiraat. Sebab ada satu persembahan daripada Qariah Jemputan, dia baca ikut kiraat. Ramai orang tak tahu, ini baca apa surah pelik-pelik ni. Qul huwallahu kufuan kufuan. Orang jadi, apa baca qul huwallahu, apa bunyi pelik-pelik. Orang tak tahu itu kiraat. Ada yang main tanya, macam mana pula kiraat Quran boleh baca macam-macam? Patut Quran kan dia standard ISO itu, apa saya nak baca kod lain? Dia gini, itu ilmu kiraat. Kiraat ini bacaan yang mana perkataan tu kekal ejaannya, sebutan saja lain. Macam tadi eja ular tadi kan, macam kita orang Melayu, walaupun kita negara Malaysia, semua orang Malaysia, orang Melayu, tapi sebabkan kita ni suku lain-lain, cakap kita jadi lain lah, tapi ejaan sama. Ke suak khabar di Pulau Pinang ada suak khabar bahasa orang Pinang? Tak ada. Dia suak khabar bahasa standard. Tapi cara kita membaca ikut negeri masing-masing. U-L-A-R. So orang utara kalau disebut U-L-A-R, dia baca ular. Ada ain. So orang Melaka, U-L-A-R, ulau jadinya gitu. Kan raw jadi wow. So orang Pahang, Perak sama Terengganu, U-L-A-R, ular. Ada U pula lagi. Yang paling betul dan tepat sebutan orang Kelantan, U-L-A-A, Ula. Dia yang paling betul sekali sebutan. Ejaan tak berubah, cara sebut. Sebab sahabat Nabi, dia lidah berbeza-beza ikut kampung mana. Dia Arab macam orang Melayu juga kan. Kita orang Melayu, cakap kita lain-lain. Macam saya orang Pahang, datang ke Pulau Pinang ni, saya tak boleh nak ejah lidah saya cakap orang Pulau Pinang. Kalau cakap buruk bunyi je. Jadi macam tak kena. Macam orang Siam cakap. Orang Pulau Pinang, dia tak boleh ejah kalau datang ke Kuantan nak cakap Kuantan, tak boleh. Dia kena kekalkan. Sebab lidah kita lain-lain. Sama macam sahabat Nabi, lidah lain-lain. Lidah Perak, lidah Terengganu. Macam kita orang Kedah cakap lain, orang Terengganu cakap lain. Dia kalau orang Terengganu dengan orang Kedah ini, Tak apa. Kalau orang Terengganu dengan orang Kedah ni, dia tak ngam. Sebab dia cakap beza-beza, bukan? Lepas itu orang cakap, kalau orang Terengganu kahwin orang Kedah, Biasa gaduh. Suami orang Terengganu, isteri orang Kedah. Mudah bergaduh. Apa sebab? Cakap dia lain-lain. Orang Kedah cakap kan tak ada huruf G ya. Kunin, kucin, anjin. Bagi contoh. Mana pergi dia punya G? Orang Terengganu curi ya. Banyak sangat. Makan ikan waktu petang, nambang. Bila dia kahwin, bergaduh. Isteri masuk toilet, nak mandi. Tiba nampak ular. Ular lidi. Ya, terkejut. Bau ular. Sebab itu. Suami orang Terengganu datang, tendang pintu bilik air. Mana dia?
Ular. Suami tengok ular besar, wayar mikrofon ni je. Allah katok. Yalah. Isteri marah, abang ni bodoh piang betul. Ini bukan katok, ni ular. Suami marah, hang panggil aku bodoh. Tahu tak aku gini-gini gaduh. Kalau dia mengadu jabat qadi, tuan-tuan jadi qadi, ya benda masalah dia. Bukan masalah lain, masalah bahasa ya. Sebab orang utara ni kalau katok ni binatang. Katok, katok puru, katok pisang. Kalau ke kita belah-belah pantai timur, katok tu pukul, pekong, baling macam-macam. Saya dulu pernah pergi baling Kedah. Ceramah. Sampai-sampai, ustaz dah menyorok. Ah, sudah tanya menyorok. Pagi-pagi buta dah. Tanya kita menyorok kat mana lagi. Ustaz moh kita pergi menyorok. Sudahlah menyorok. Rupa menyorok. Breakfast, you know? Breakfast, breakfast. Dia ajak menyorok pagi-pagi, ajak breakfast. Jadi perbezaan sebutan itu membentuk hukum-hukum dalam pembacaan Quran. Ini nuzul Quran, nantilah kita cerita tentang perbezaan kiraat ini. Balik pada cerita Nabi Musa AS dan ularnya itu, ada disebutkan dalam Quran cerita Nabi Musa, antara cerita yang banyak diceritakan. 136 kali Allah cerita hal Musa dalam Quran. Nabi Musa, dia punya tongkat. Tongkat dia itu bukannya tongkat Allah bagi. Tongkat tu tongkat dia. Nabi Musa ni orang yang pakai tongkat. Tapi ketika dia ditemuduga lah, kita panggil temuduga untuk jawatan jadi Nabi, Allah tanya kepada Nabi Musa. Kan Musa dia kelebihan dia, dia boleh bersembang dengan Allah. Allah tanya pada Musa, eh Musa, pada tanganmu apa itu? Allah tanya tu, ini segi akidah. Kita jangan ingat, takkah Tuhan tak tahu tangan Nabi itu ada apa? Tuhan tahu, tapi itu skill nak bersembang. Macam kita dengan anak cucu kita lah, pegang aiskrim. Adik, pegang apa tu? Takkan cucu nak kata, bodoh betul, ayah aku ni ambil tahu. Tak, takkan aiskrim. Bukan kita tak kenal. Itu macam skill bersembang. Jadi Tuhan pun tanya, apa ada di tanganmu wahai Musa? Oh, ini tongkat ya Allah. Tongkat. Wah, campak tongkat kau sekarang. Wa an alqi asaka. Bila dia campakkan tongkat, piup, jadi ular. Itulah first time tongkat Nabi Musa jadi ular. Kali yang kedua jadi semasa bila? Semasa dia berlawan dengan tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun bawa tali-tali yang macam-macam, magic, campakkan tali semua jadi ular. Nabi Musa dah macam ketakutan. Sebab dia bukan ahli sihir. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa, wa an alqi asaka, campakkan tongkatmu sekali lagi. Bila dia campak, tongkat dia tiba-tiba berubah menjadi ular juga. Dan bukan sekadar ular biasa, nala anaconda punya ular, makan pula ular lain. Ahli sihir kata, wow, ini bukan magic. Kami punya ular tak boleh makan. Sebab tali. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi ini ular boleh makan. Wow, masing-masing sembah Allah. Ikut ajaran Musa. Firaun marah, bunuh semua tukang sihir dia. Untuk cerita lanjut, baca Quran. Surah Al-Qasas ayat 31. Komplit cerita tu dalam itu. Ini saya kasih homework je malam ni ya. Cerita pelik dalam Quran. Yang kelima, apa makhluk yang lahir tanpa ibu? Saya kira tuan-tuan pun dah mula nampak sedikit-sedikit-sedikit. Makhluk kelima yang lahir tanpa ibu, kata Sayyidina Ali, adalah kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihi masalam. Cerita ini cerita paling masyhur. Sebab raya korban nanti, berbuih mulut khatib membaca cerita ini dalam khutbah hari raya kita nanti. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia. Perintah itu sampai bukan pakai pos laju, bukan pakai kurier, dalam mimpi saja. Tapi dia kerana taat pada Allah, dia bikin dia punya arahan itu. Jadi bila Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail, ketika itu Allah dah standbykanlah pada pandangan kita kambing. Agak Jibril dah peluk dah kambing tu agaknya. Jadi bila pisau diletakkan, belum sempat ditarik, piup, digantikan dengan kambing. Itu kambing tak ada mak. Ping, dia jadi begitu saja. Tak payah fikir-fikir. Tak payah. Macam mana logik dia? Tak payah fikir. Fikir sakit kepala. Sakit kepala kalau fikir.
Ada nak, saya nak berkongsi dengan cerita dengan tuan-tuan malam ini ya. Kenapa kita dalam sembahyang, dalam solat, kita diminta, dianjurkan untuk membaca selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas kita selawat pada Nabi kita, kita digalakkan, tak wajib, siapa nak buat, buat, ada masa buat, digalakkan juga kama sallai ta'ala Ibrahim tu. Kenapa kita disuruhlah, macam digalakkan, dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim? Kata setengah ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah antara nabi yang sangat dikagumi oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ni dia punya cerita boleh menjadikan nabi kita bersemangat, berinspirasi untuk terus cemerlang dalam kerjaya kenabian. Sebab cerita Nabi Ibrahim ini, antara, kalau dalam Quran, cerita Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah cerita yang paling banyak mendapat sorotan. Jadi di saat Nabi tertekan dengan tekanan orang kafir Quraisy, kena pulau macam-macam, cerita-cerita dalam cerita kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya memberi inspirasi kepada Nabi. Kalau kita rujuk dalam Quran secara keseluruhannya, kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam Quran ada 186 ayat dalam 25 surah. Dan cerita dia banyak berkisah tentang family dia. Bermula daripada Ibrahim masa dia budak-budak, ayahnya buat kelang, buat berhala. Anak dia pendakwa, kan dah jadi conflict of interest di situ. Ayah tukang bikin, anak tukang pecah. Kan pelik itu kisah perjuangan. Bapak dia dah buat, hantar pergi tokong. Datang anak dia, pecahkan lagi dia punya tu. Daripada itu dia ceritakan. Sampai dia dihukum oleh Namrud, campak dalam api. Dia bersabar, kemudian dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Cerita Nabi Ibrahim sangat memberi inspirasi. Kisah anak-anak dia. Kata sebahagian ulama, kisah Nabi Ibrahim ini antara kisah yang agak menjadi jealous di kalangan nabi-nabi yang lain. Sebab family Nabi Ibrahim ini semua jadi nabi. Itu yang nabi-nabi yang lain tu agak respect kepada beliau, termasuklah junjungan nabi kita sendiri. Nabi Ibrahim dia ada dua orang anak. Anak dia dua orang. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dua-dua anaknya jadi nabi. Wow, ini satu pencapaian yang hebat. Dua-dua anak dia jadi nabi. Dan yang lebih seronok lagi, Nabi Ishak dikurniakan seorang putera namanya Yaakob. Nabi Yaakob. Yaakob pula ada 12 orang anak laki-laki. Salah seorang anaknya itu bernama Yusuf. Pun nabi juga. Jadi Yusuf, Yaakob, Ishak, Ibrahim. Empat generasi semua nabi. Kan? Legend lah. Nabi Ibrahim ni memang legend sungguh. Sebab itu pada diri Nabi kita, Nabi Ibrahim ni macam legend sangat. Ayah lam, tekong kia, peksya lohai punya tahap. Dia memang sangat tinggi punya orang. Jadi Nabi kita respect pada Nabi Ibrahim. Respect. Kisah pengorbanan, surah As-Saffat ayat 102. Macam mana Nabi Ibrahim boleh sembelih anak dia sendiri. Itu semua memberi inspirasi kepada Nabi kita. Cuma saya nak kongsikan juga. Walaupun kisah Nabi Ibrahim ini antara cerita yang banyak mendapat liputan dalam Quran, tapi dalam Quran, cerita Nabi yang paling unik sekali adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itu kalau orang tanya, apakah surah yang paling cantik dan indah sekali dalam Quran? Jawabnya surah Yusuf. Surah Yusuf ni sesuai dengan perwatakan orangnya, Yusuf itu yang handsome. Cerita dia dalam Quran pun antara cerita yang paling cantik sekali. Apa keistimewaan kisah Nabi Yusuf? Ini lain tahun kita syarah tentang syarah tafsir surah Yusuf. Nabi Yusuf ini satu-satunya Nabi yang Allah ceritakan kisahnya secara khusus dalam satu surah. Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf ada 111 ayat. Cerita Nabi Yusuf daripada ayat 4 sampai ayat 101. Maknanya majoriti surah itu cerita dia. Cerita Nabi lain banyak surah. Nabi Ibrahim berapa surah cerita dia?
Surah Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim. Surah As-Saffat, cerita disembelih anak. Jadi dia banyak, banyak channel, stesen TV itu banyak sangat. Dia tak fokus satu channel saja. Yang cerita Yusuf, surah Yusuf saja. Nabi Ibrahim dia banyak surah cerita dia. Itu yang pertama. Surah Yusuf juga merupakan satu-satunya surah dalam Quran yang mengandungi ayat dialog paling banyak. Ada 86 ayat daripada 111 jumlah ayat dia adalah bersifat dialog. Sebab itu, kalau surah ini nak diangkat menjadi filem, menjadi drama, menjadi naskah teater, orang yang nak menerbitkannya dah tak perlu nak upah penulis skrip lagi. Sebab skripnya dah tersedia. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi lain, cerita Nabi Soleh, semua dalam bentuk narrator. Ada tukang cerita. Maka Ibrahim pun berjalanlah bersama dengan anaknya. Dia bercerita. Tapi surah Yusuf, dialog. Wahai ayahanda, di manakah Bunyamin? Kenapakah dia tidak ikut? Dia semua dialog. Sebab itu kalau dalam masjid ini ada pengarah filem, pengarah teater, nak jimat kos, buat cerita Nabi Yusuf. Kos untuk upah skrip, free. Sebab dalam Quran, komplit dah skrip dia itu. Surah yang paling detail dialog, surah Yusuf alaihissalam. Sebab itu dia surah yang paling cantik. Dan kata ulama, dia surah paling cantik sebab kebiasaan cerita Nabi-Nabi lain, dia berakhir dengan kemusnahan pada musuh-musuh. Cerita Nabi ni, oh, musuh umat dia tenggelam dalam ni. Oh, Nabi ni, umat dia ditiup dengan sangkakala macam. Ada umat ni banjir besar. Ada umat ni pekikan yang dahsyat sehingga kering semua. Umat ni penghujungnya bumi terbalik. Jadilah tasik macam-macam laut mati di Jordan itu ini. Tapi cerita Nabi Yusuf, happy ending. Happily ever after. Apa ke kalau cerita orang putih tu kan? They live happily ever after. Cerita Nabi Yusuf, daripada awal tu mendebarkan. Yusuf dicampak dalam perigi begini-begini. Diambil oleh orang jahat, dibawa ke Mesir. Cerita dia agak dramatik. Tapi penghujung, Yusuf jadi siapa? Jadi pemerintah Mesir. Bagaimana dia punya adik-beradik? Dia ampunkan semua. Tak ada yang terbalik bumi, tak ada. Kemudian, metod cerita ini, dia memberi reinforcement. Menguatkan jiwa Nabi kita ketika itu. Dan ini panjang. Kalau ada kesempatan lain tahun, kita bedah surah Yusuf. Satu surah yang, surah paling indah dalam Quran. Tapi balik kepada cerita Nabi Ibrahim ni tadi, makhluk kelima yang lahir tanpa mak adalah kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Baik, balik kepada cerita Ali. Selepas dia terangkan lima makhluk ini, Yahudi ni terkesima. Yahudi macam tak percaya. Alamak, macam mana you boleh jawab, ha? Saya tanya ni soalan, saya tak tahu you boleh jawab ikut Quran punya jawapan. Ini banyak, pandailah you. Ali berkata, uncle, sekarang you sudah janji masuk Islam. Sekarang you masuk Islam lah, saya sudah jawab you punya soalan. Apa jawab Yahudi? Ini macam Ali. Kita mesti mau fair. Ini tadi soalan, saya tanya sama you punya bos. Saya ni betting bukan main-main punya betting, ma. Ini betting masuk Islam, ma. Kalau masuk Islam, ma, ini cerita banyak kuat, oh, banyak bahaya. Ini macam lah. Saya tanya you satu soalan, you jawab. Baru fair, ma. Ali kata, okeylah nak tanya apa soalan saya jawab. Tapi you mesti janji masuk Islam, ha? Ini mesti betul-betul masuk Islam punya. Baiklah Ali tanya, apa you mau tanya? Tanya sekarang. Yahudi ni tanya, wahai Ali, ceritakan pada aku kisah 7 orang pemuda tidur dalam gua 310 tahun. Tolong cerita sekarang. Ali ketawa. Ali ketawa. Yahudi tanya, Hamzah you ketawa? Halo, ini soalan, ha? Jangan tanya saya tau. Ini soalan saya pun tak payah jawab. You tanya itu budak kafah. Itu budak kafah, itu sekolah agama, itu tuan guru. You pergi nanti budak kafah habis cuti sekolah, you tanya sama budak. Budak kecil pun tahu ini cerita, you tahu. 7 orang pemuda tidur dalam gua. Siapa tak tahu? Ini dalam Quran ada surah Al-Kahfi apa? Apa masalah? Yahudi kata, saya tak mau tahu itu Quran punya. Itu saya tahu you mesti boleh jawab punya. Saya mau tahu ini yang Israel punya version. Christian punya version.
Sebab tuan-tuan, dalam eskatologi Kristian, mereka pun ada kisah The Seven Sleepers. Itu memang ada dalam eskatologi mereka. Tapi versi dia mereka lain lah. Cerita tentang 7 orang laki-laki, 6 orang tu menteri, 1 orang gembala kambing, bawa seekor anjing. Lebih kurang versi kita jugalah. Lari daripada kerajaan Dikianius, dekat dengan Rom, kerajaan Parsi di Turki sekarang. Dia dipenjarakan atau dikurung dalam gua oleh Raja Dikianius sebab dia orang ni pengikut Nabi Isa AS. Dia versi Kristian lah. Dia, kerana dia ni tetap tegar menyembah agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Raja Dikianius sumbat mereka di dalam gua, dikuncikan gua itu, ditutup. Jadi mereka, Dikianius sangka mati. Rupanya mereka ditidurkan oleh Tuhan selama 309 tahun. Ini versi The Seven Sleepers daripada versi eskatologi Kristian. Jadi Yahudi ini, dia cabar kepada Ali. Wahai Ali, kalau betul kau rapat dengan Nabi, Nabi pula itu adalah the last messenger, sebagai utusan paling akhir, mesti dia tahu semua message yang dulu-dulu. Takkan dia tak tahu cerita Kristian, cerita versi Yahudi macam-macam. So kami nak tahu sekarang, itu kejadian berlaku di mana? Apa nama negara dia? Apa nama negeri dia? Istana dia besar mana? Dia punya istana berapa tiang? Berapa lampu? Dia tanya detail kepada Ali. Sebab dalam Quran, tuan-tuan buka surah Al-Kahfi, memang surah Al-Kahfi ini bermula ayat ke-10 itu memang ada cerita. Tetapi tidak detail. Allah tak detailkan. Bahkan cerita Ashabul Kahfi dalam Quran, Allah tak perincikan pun. Berapa orang pun Tuhan tak perincikan. Bahkan Allah sampai kata, kau tak payah fikirlah 4 orang ke, 10 orang ke, 6 orang ke. Ini bukan, it's not your problem. Kata Allah Ta'ala dalam Quran. Allah pun tak suruh kita kira berapa. Tapi dalam eskatologi Kristian, ini cerita besar. Maka dia cabar Ali, kalau betul Nabi engkau tahu tentang agama, mesti dia tahu cerita ini. Sebab knowledge, kita pun tak tahu. Dalam masjid ni, saya kira kita pun tak berapa mahir sangat cerita Ashabul Kahfi. Siapa nama menteri tu? Kita pun tak tahu. Sebab kita tak disuruh tahu. Tapi Yahudi ni dia cabar Sayyidina Ali. Ali pun, bila dah dicabar begitu, dia pun jawab. Yahudi ni dia lupa Sayyidina Ali ni bukan sekadar seorang sahabat biasa. Dia ni adalah sepupu Nabi. Daripada kecil duduk dengan Nabi. Banyak benda yang berlaku dalam rumah, orang lawak tak tahu. Banyak ilmu-ilmu yang Nabi sampaikan pada dia. Sementara lagi dia menantu kepada Nabi kita. Kita cerita kehebatan Ali ni bukan makna kita syiah. Tak, kita nak cerita Ali dia ada tahap dia. Dia ada keistimewaan dia. Nanti lain tahun kita cerita pula Abu Bakar, Omar, Osman. Semua ada dia punya tahap legend-legend masing-masing. Tapi Ali memang dia legend. Lalu Ali pun kata beginilah. Saya boleh jawab you punya soalan. Sebab satu ketika dahulu, Rasulullah pernah bercerita kepada saya tentang kisah pemuda-pemuda ini. Kata Sayyidina Ali, kisah ini terjadi di kota Efesus. Yang mana Efesus diperintah di bawah kerajaan Rom. Ketika raja dimangkat, datanglah seorang raja dari Parsi bernama Dikianius. Dikianius telah menjajah Efesus dan di sana dia telah mendirikan sebuah istana. Sampai bab istana, Yahudi ini angkat tangan. Sekejap. You sebut istana. Itu istana berapa besar? Berapa tiang dia ada? Berapa panjang dia punya dinding? Kalau betul lah you tahu. Jawab Ali, kekasihku Rasulullah pernah bercerita tentang istana. Istananya dibuat daripada batu marmar, panjangnya satu farsakh, lebarnya pun satu farsakh. Satu farsakh ni 8 kilometer. Mana dari sini sampai mana Batu Peringgi, sampai Hard Rock ke mana ke? Sampai ke sanalah dia punya panjang istana itu. Lebarnya pun 8 kilometer juga. Dan dalam istananya itu ada 1000 lampu dan ada 1000 tiang. Dinding asrambi di sebelah timur dan barat, kata Sayyidina Ali, ditebuk lubang sebanyak 100. Detail lah, cerita ni agak detail. Saya tidaklah berhajat nak bercerita secara terperinci. Nanti ceramah kita malam ni jadi ceramah Ashabul Kahfi pula nanti. Tapi cerita ini ada dirakamkan dalam surah, dalam kitab Qisasul Anbiya. Muka surat 566, tafsir ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Iaitu kisah dialog antara Sayyidina Ali dengan 3 orang Yahudi. Ini saya kasih homework lagi ya. Qisasul Quran, Qisasul Anbiya, muka surat 566. Cerita itu panjang.
Pada penghujungnya, Yahudi ini tak masuk Islam juga. Dia tanya macam-macam soalan tapi dia tak masuk Islam. Ada setengah riwayat kata dia masuk Islam. Wallahualam, itu bukan masalah kita lah. Dia masuk tak masuk, kita apa peduli. Dia, kita bukan masalah kita. Jadi dia tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Baik, yang saya nak bawakan adalah 6 cerita yang saya bawa malam ni, semua cerita luar biasa. Semua. Cerita Nabi Adam AS, itu kan luar biasa. Siti Hawa, luar biasa. Cerita tentang unta Nabi Saleh, luar biasa. Cerita tentang ular Nabi Musa, luar biasa. Cerita tentang kambing biri-biri Nabi Ibrahim, luar biasa. Cerita 7 pemuda tidur dalam gua 309 tahun, luar biasa. Tetapi kenapakah cerita-cerita ini tak dapat menandingi keistimewaan cerita Isra' wal Mi'raj? Apa penyebab Isra' Mi'raj lebih istimewa berbanding 5-6 cerita yang lain tadi? Apa sebab? Apa sebab? Yang ini ada dibahaskan oleh para ulama. Kata sebahagian para ulama, cerita Isra' Mi'raj ini dia istimewa sebab walaupun dalam Quran ada puluhan cerita-cerita luar biasa, namun satu-satunya cerita luar biasa yang Allah mulakan penceritaannya dengan subhanalladzi hanyalah Isra' Mi'raj sahaja. Why? Why? What is the because? What is the because? Apa benda? What is the because? Kenapa? Mengapa? Isra' Mi'raj, ceritanya Allah mulakan dengan subhanalladzi. Cerita yang lain, Allah tak perlu pun subhanalladzi. Apa erti subhanalladzi? Maha suci aku yang memperjalankan hamba-ku. Seolah-olah Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan dirinya sendiri. Why? Ketika Tuhan menceritakan tentang kisah Nabi Isa hidupkan orang mati, Tuhan tak perlu sumpah diri dia. Bersumpah demi Maha Suci aku yang menjadikan Isa menghidupkan orang mati. No, tak perlu. Ketika cerita Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, Tuhan tak mulakan ceritanya dengan subhanalladzi. Maha Suci aku yang menjadikan tongkat Musa. Musa tu tongkat, bukan tongkat Allah. Tongkat Musa. Allah upgrade, tambah RAM pada tongkat itu tadi. Dia upgradekan tongkat itu. Ada turbo power. Allah upgradekan. Tapi Tuhan masih lagi tidak perlu kata subhanallazi ja'ala aswa Musa ta'rafil bahr, tak perlu. Kenapa Isra Mi'raj ini sangat istimewa sampai perlu Allah bersumpah dengan kesucian zat sifat dia? Jawapannya kata ulama, Isra Mi'raj dia bukan sekadar peristiwa luar biasa. Isra Mi'raj dia adalah sebuah peristiwa yang terlalu amat sangat luar biasa. Dia cerita dia luar biasa, tambahan pula istimewa. Itu cerita yang membezakan. Isra' Mi'raj ini, dia sebuah cerita yang pelik. Dan dalam masa yang sama, orang tak nak percaya. Cerita Nabi belah bulan, itu pelik. Tapi orang percaya. Cerita Nabi Isa hidupkan orang mati, pelik. Tapi orang Quraisy, orang Islam, still percaya. Cerita unta Nabi Saleh, walaupun pelik, datang pada batu, tapi orang percaya. Cerita kambing biri-biri yang digantikan oleh Nabi kepada Nabi Ibrahim, itu pelik, tapi orang masih percaya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Isra' Mi'raj, ramai orang tak percaya. Hadisnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, lamma kazzabatni Quraisy kumtu fil hijr. Ketika aku dituduh bohong oleh orang-orang Quraisy, aku sedang berdiri di atas hijr Ismail. Nabi disampaikan syarahan atas hijr Ismail. Syarahan Isra' Mi'raj itu Nabi sampaikan dekat hijr Ismail. Bagi kita yang sering ke Mekah, hijr Ismail itu kawasan separuh bulatan dekat Kaabah. Itu kawasan tu sunat solat di situ. Solat sunat melakukan solat di situ. Jangan solat fardu, solat sunat. Khusus bagi kaum wanita. Sebab Aisyah pernah komplain pada Nabi, ya Rasulullah, tidak adil, kami orang perempuan tak pernah merasa naik dalam Kaabah.
Sikit-sikit orang lelaki-lelaki, kan tangga tinggi, macam mana nak naik? Orang puan takkan terselak-selak kain, tak sesuai. Kami nak merasa, ya Rasulullah, ini balik-balik orang lelaki, balik-balik orang lelaki. Tak puas hati lah macam ni. Kata Nabi, sabar. Orang perempuan, kau tak perlu semayang dalam Kaabah. Semayanglah kamu dalam Hijr Ismail. Sebab, semayang Hijr Ismail, sama pahala macam semayang dalam Kaabah. Jadi siapa yang dapat visa umrah nanti, curi, cari masa, semayang dalam Hijr Ismail. Dapat pahala macam semayang dalam Kaabah. Dan disitulah tempat Nabi menyampaikan syarahannya. Dan Nabi bercerita, Fajallallahu li Baitul Maqdisi. Allah tajalikan depan aku Baitul Maqdis. Tajalikan memang dijelmakan Baitul Maqdis depan Nabi. Dan Nabi ketika itu, Fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi. Dan aku sampaikan pada mereka satu persatu tentang perjalanan untuk ke Baitul Maqdis itu. Wa ana anzuru ilaih, dan aku sendiri nampak dalam peta itu segala pergerakan dan perjalanan. Tapi kazzabat ni Quraisy, mereka tak percaya aku. Aku pun tak faham, selama ini diorang kalau Nabi cakap apa saja diorang percaya. Nabi cakap belakang gunung ada musuh, diorang percaya. Tapi bila cerita Isra Mikraj, diorang tak percaya. Diorang tak nak percaya. Apa sebab? Sebab cerita ini sangat pelik, luar biasa. Ada satu bila Nabi katakan lama kazzabatni Quraisy, ketika aku dituduh bohong oleh orang Quraisy, kata sebagian ulama, Nabi sebut Quraisy sebab bukan orang kafir saja yang tak percaya, termasuk juga orang dah beriman ketika itu. Mana orang Islam sendiri ketika itu agak ragu-ragu dengan Nabi. Saya kira azan sekarang ini, jadi saya kira elok kalau kita berehat dulu seketika. Kita akan bincangkan lagi selepas ini. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Ceramah tak tengok rugi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kembali kita di dalam syarahan bersempena dengan Isra wal Mi'raj. Kita masih lagi membahaskan tentang keluar biasaan cerita Isra wal Mi'raj, yang mana di dalam cerita Isra Mi'raj ini dia agak istimewa sebab orang-orang Quraisy sendiri pun ketika itu tidak percaya kepada Nabi. Walhal selama ini Nabi bercerita banyak pada mereka kisah-kisah pelik dalam Quran. Mereka boleh percaya, tapi bab ini mereka agak ragu-ragu. Sebab itu hadis daripada Jabir ini merupakan hadis sahih, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dan juga ada daripada versi Ibnu Hibban. Dan kalau yang riwayat daripada Ibnu Abbas, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nabi agak kesedihan, agak kecewa dengan penerimaan masyarakat. Walaupun dia dah bercerita secara terperinci, tapi orang masih tidak dapat menerima. Ada satu kisah dicatatkan, punca Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj ini
adalah gara-gara Abu Jahal. Abu Jahal satu pagi itu dia datang rumah Nabi. Dia memang Abu Jahal ni dikatakan dia ada satu perangai. Tiap-tiap pagi dia akan pergi rumah Nabi. Kalau dia tak sibuk, dia tak outstation apa semua, dia akan datang rumah Nabi. Dia ketuk pintu. Duduk. Muhammad, Muhammad. Nabi buka. Ada apa? Dia tiap-tiap hari. Apa tujuan? Abu Jahal ni dia ada satu perangai macam kita. Kita pun ada perangai Abu Jahal juga. Iaitu, Abu Jahal ni tiap-tiap pagi dia nak tahu berita terkini. Samalah macam kita. Kita kan balik masjid subuh, kena test cawan, mesti nak baca paper, nak tahu berita. Berita pasal coklat halal ke halam ke, jadi halam ke jadi makruh ke apa, kita nak tahu. Kita nak, kita ada macam syok ah, duduk baca paper jilat-jilat surat khabar. Dia ada macam satu habit. Jadi Abu Jahal pun begitu. Tapi zaman dia nak tahu paper tak ada, surat khabar tak ada. So kalau dia nak tahu berita, dia pergi mana? Dia pergi rumah Nabi. Kenapa pergi rumah Nabi? Dia tak pergi rumah orang lain. Sebab Nabi ni, nama jawatannya pun Nabi. Nabi ni dalam bahasa Arab, daripada perkataan Naba'ah. Apa berarti Naba'ah? Berita. Al-Amba' berita-berita. Al-Ambiya' pembawa-pembawa berita. Nabi ni kerja dia, dia bawa berita. Sama berita yang mengancam, menakutkan, ataupun berita yang mengembirakan. Nabi. Jadi, Nabi ni umpama kalau kita sumber berita lah, bernama lah kalau sekarang ni, bukan? Lepas itu kalau tuan-tuan ada malam ni ataupun yang menonton ini terdiri daripada kalangan pemberita, kita kena bangga kita buat kerja Nabi. Jadi bila buat kerja Nabi, ikut perangai Nabi. Amanah, jangan menipu berita kepala orang lain, badan orang lain, tak boleh lah. Gambar-gambar tu je lah, jangan manipulasi, tu tak boleh. Jadi datang Abu Jahal tanya, "Eh Muhammad, apa berita terkini?" Nabi pun cerita, "Saya malam tadi bawa balik daripada Baitul Maqdis." Abu Jahal pandang, "Malam tadi kau balik Baitul Maqdis, bukan petang malam kita jumpa? Macam bila kau pergi?" Nabi lurus, "Saya pergi malam tadi." "Engkau pergi malam tadi, kau balik malam tadi?" "Haa." "Kau naik apa?" "Naik buruk." "Buruk tu apa?" "Binatang. Keledai bukan, unta bukan, hybrid lah." "Oh, hybrid. Kau buat apa pergi sana?" "Tak ada apa. Jumpa Nabi-Nabi, semayang. Lepas tu saya parkingkan buruk, saya naik tangga. Pergi Hadratul Kudus, Sidratul Muntaha, jumpa Allah." "Bila kau pergi?" "Malam tadi ya." "Bila kau balik?" "Malam tadi juga." Abu Jahal ketawa. Kah. Dia berguling-guling ketawa. "Muhammad, Muhammad. Aku tak sangka kau ni dah gila dah sekarang Muhammad rupanya ya. Aku selama ni kutuk-kutuk engkau, kata engkau gila, aku main-main aja. Tak sangka kau gila betul," kata Abu Jahal. "Gini Muhammad, aku kasih kau peluang. Ini can paling baik sekali. Wahai Muhammad, aku ni ahli majlis bandaraya Mekah, engkau tahu. Engkau ni ceramah kena gam. Kau tak boleh ceramahnya. Aku tahu engkau ceramah main sembunyi-sembunyi. Aku kasih engkau special permit, kau mahu tak? Special permit aku kasih. Ceramah lokasi paling strategik di Mekah, dekat Kaabah. Kau nak?" "Nabi, orang kasih mikrofon mesti dia nak punyalah." "Boleh, tak ada masalah. Saya boleh ceramahlah." Kata dia, "Tapi satu syarat saja. Engkau mesti ceramah macam yang kau cakap aku tadi. Cerita kau pergi Baitul Maqdis, boleh?" "Eh memang saya itulah saya nak cerita pun." "Bagus Muhammad, aku kasih kau special. Ini bawa akta perhimpunan aman, aku boleh kasih permit khas untuk kau saja seorang." Boleh. Abu Jahal pun bawa Nabi kita pergi ceramah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat teka-teki, siapakah penganjur pertama ceramah Isra' Mi'raj? Jawapannya Abu Jahal. Penganjur pertama di dunia. Kau nak buat kuis masjid untuk budak-budak kan, penganjur utama. Tapi walaupun Abu Jahal penganjur yang tak baik, tapi dia punya penceramah Nabi SAW. Itu hebatnya. Kita penganjur baik, penceramah pula entah apa-apa. Jadi lain-lainlah perkara kita masalah sekarang. Dia pun bawa Nabi kita pergi berceramah. Kasih Hijir Ismail, itu yang Nabi sebut. "Lama kazzabatni Quraish kumtu fil Hijir." Aku dekat Hijir Ismail.
Orang Islam bila tahu Nabi nak sampaikan syarahan, semua hati dah gembira. Alhamdulillah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy menerima kita. Dia beri peluang kepada kita, kepada pemimpin kita untuk berucap alhamdulillah. Kalau istilah sekarang, akhirnya Tok Guru kita masuk TV. Alhamdulillah. Kalau tidak muka ustaz tu je lah. Pas muka dia, dia. Pas dia, dia. Sekarang Tok Guru kita masuk TV. Gitu, seolah-olah. Gembira. Dan kita pun faham mereka gembira. Dan sudah pasti dalam kegembiraan itu, expectation mereka tinggi. Orang Islam mesti mengharapkan, dia orang ni kan Nabi, kalau bagi syarahan, Nabi cakap bagusnya. Mesti ramai masuk Islam lah hari ni. Kau tengok lah hari ni. Beratus orang masuk Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiba Nabi naik atas Haji Ismail. Nabi pun sampaikan syarahan. Tuan-tuan, malam tadi saya pergi Baitul Maqdis. Semua dah nganga. Alamak, apa cerita ni? Baitul Maqdis pula dah. Saya, Jibril datang buka atap rumah. Dia potong saya punya dada, dia keluarkan hati saya. Dia cuci, 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 baik punya masuk balik. Jahit. Lepas jahit, saya tawaf Kaabah. Lepas tawaf, pium, saya naik buruk, terus straight pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan saya nampak macam-macam. Mula-mula saya bau wangi. Wanginya saya tanya Jibril, ini siapa? Ini bau masyitah. Bukan masyitah. Nanti kan saya akan terangkan. Ketika Nabi bercerita itu, orang Islam ada yang agak kecewa. Ada kalau istilah kita sekarang tepuk daya. Allah, cerita apalah mak pagi-pagi ni. La ilaha illallah. Sebab cerita itu, cerita di luar akal. Sebab mereka mengharapkan, apa salah Nabi kita, alang-alang dah dapat mikrofon, kita dah lah jarang dapat peluang. Cuba cerita yang senang-senang. Cerita tajuk menghormati jiran tetangga ke? Cerita menghormati ibu bapa ke? Cerita wasatiyah asas tonggak persepaduan ummah ke? Yang mudah-mudah. Yang duk cerita naik buruk apa la ilaha illallah apa cerita. Dia orang bukannya murtad dak. Dia orang macam frah. Orang kafir Quraisy itu jam dia hentak betul Nabi. Eh Muhammad, ini apa cerita pagi-pagi ni? Naik langit apa cerita ni? Kalau hang betul pi Baitul Maqdis, aku baru 3 hari balik Baitul Maqdis. Ada binatang mati 3 hari perjalanan di sini. Itu binatang jenis apa? Kan Nabi dah sebut fajallallahu li Baitul Maqdis. Allah tajalikan padaku Baitul Maqdis skrin Allah punya skrin macam iPad agaknya. Nabi tahu GPS pakai Waze macam-macam. Dia tahu semua lokasi. Orang ni tanya, Nabi jawab, dia ada Google Map kan, satellite view-nya. Apa dia boleh jawab? Tapi masih lagi orang tak percaya. Orang Nabi cerita itu kawasan ada lembu, ada unta mati ni. Sampai dia kata, alamak memang betul lah unta. Macam mana Muhammad tahu ah? Ini sihir ni, sihir ni. Ini mesti sihir ni, bomoh ni, bomoh. Ini semua. Tak betul, tak betul ini. Dia orang tetap tak terima. Sebab itu bila ada di kalangan orang Islam, berlari pergi rumah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tidak ada dalam majlis. Dikatakan Abu Bakar tidak ada dalam majlis. Masa syarahan itu, Abu Bakar di rumah. Rumah Abu Bakar dengan Masjidil Haram dekat. Bagi tuan-tuan yang sering ke Mekah, rumah Abu Bakar sekarang lokasinya di mana? Hotel Hilton. Hilton itu rumah Abu Bakar Siddiq. Kan dekat pintu satu kan? Dekat. Jadi, berlarilah 2-3 orang pergi rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Kau dah tahu berita terkini? Apa cerita? Ini Nabi kita cerita dia naik pergi langit pula dah. Lagu mana kita ni? Apa kata Abu Bakar? Apa masalahnya? Kalau betul Nabi naik langit, aku percaya. Eh, mudah nak percaya. Han dengar ke? Tak ada, aku tak dengar. Habis-habis, han percaya awak? Han percaya kalau tak dengar. Rupa Abu Bakar dia ada satu perangai. Katanya kita kenal Nabi berapa lama? Dia pernah bohong pada kita? Mana pernah? Lagipun selama ni, Nabi duk cerita, wahyu turun mai daripada langit. Tiap-tiap hari, wahyu dari langit datang pada Nabi.
So kalau satu hari Nabi pula pergi naik langit, apa masalah? Ha? Apa masalah? Ha? Kalau hari-hari tertentu dari langit turun pergi kat Nabi, betul kan pula semalam Nabi pula naik pergi langit, apa masalah? Betul no? Main no-no semua tak ada yes, habis semua setuju. Abu Bakar lah ketika itu, dia telah balancekan balik masyarakat ketika tersebut. Sebab ini cerita dia macam politik jugalah. Orang dah mula pecah perahu. Orang dah macam tak yakin. Undi tak percaya. Ada nak buat parti baru, nak buat NGO. Macam-macam. Dah mula start tak yakin pada Nabi. Tapi ini hasil dia. Sebab apabila berlaku Isra' wal Mi'raj, Nabi telah berjaya menapis the creamiest among the creamier. Siapa yang terbaik untuk dia bawa pergi hijrah. Sebab setahun selepas Isra' Mi'raj, mulakan perjalanan hijrah. Kalau Nabi tak ada cerita ini, barangkali dia tak tahu mana yang betul-betul original punya anak buah, mana yang kong kali kong punya anak buah. Kalau tidak, orang kita ni penyokong pengikut, ramai jenis telunjuk lurus, kelingking berkait, mata bertentangan, hati kedapatan, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Orang-orang macam ni berbahaya dalam perjuangan. Lebih baik kita dah tapis siap-siap supaya yang bawa nanti yang terbaik sahaja. Itu hikmah. Jadi hadirin hadirat sekalian, apa pelajaran terbesar daripada Isra' Mi'raj yang boleh kita ambil? Seperti yang kita semua sedar maklum, bahawa cerita Isra' Mi'raj ini, kalau nak cerita dia punya perjalanan, dia punya sejarah, dia begitu luar biasa sekali. Kalau kita nak perincikan satu persatu, satu persatu, sudah pasti memakan masa yang agak panjang. Saya kira pelajaran paling utama yang kita boleh ambil daripada Isra' Mi'raj ini, para ulama' dia bahagikan Isra' Mi'raj ini kepada tiga huraian yang paling mustahak sekali. Pertama yang kita nak tengok adalah dia tiga fasa. Pertama, kejadian sebelum Isra' Mi'raj. Itu ada pelajaran dia. Yang kedua, kejadian semasa Isra' Mi'raj. Yang ketiga, kejadian selepas Isra' Mi'raj. Jadi kita malam ni tak boleh nak cerita semualah. Sebelum Isra' Mi'raj, apa terjadi? Kematian, kewafatan ni panjang. Akan jadi huraian yang makan masa sampai tengah malam pula nanti. Cerita semasa kejadian. Ini juga huraian yang sangat panjang. Nabi jalan jumpa 13 peristiwa. Naik-naik jumpa jin Iprit. Iprit tanya dia, Iprit kacau, bawa jamung. Nabi baca Quran, Iprit lari. Jalan-jalan, bau wangi. Eh Jibril, ni apa bau? Oh ini bau tukang sikat rambut anak Firaun. Oh, jalan lagi. Eh Jibril, itu apa pasal orang? Pikul kayu. Lepas tak boleh, pikul lagi. Dah bengkok bahu, pikul lagi, pikul lagi, pikul lagi. Oh itu kata Jibril, orang gila jawatan. Pegang jawatan tak nak letak-letak. Orang lain layak, dia tak letak lagi. Tapi sambung, lepas sambung, sambung, lepas sambung, sambung. Oh begitu. Itu juga uraiannya panjang. Nampak pula satu, eh Jibril ni siapa pula orang ni? Potong bibir, piam, 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 potong bibir. Oh ini orang mengumpat mengata, oh begitu. Eh Jibril tu siapa tu masuk lembu-lembu, masuk lubang, tak boleh keluar. Oh ini orang cakap besar, cakap banyak, kutuk anak orang sekali anak sendiri isap dadah. Anak dia lagi syaitan ni rojim pada anak orang lain. Dah tak boleh nak gostan balik dah cakap. Oh, 13 peristiwa, pelajarannya banyak. Ini kita tak uraikan. Peristiwa pasca Isra Mi'raj, selepas berlaku. Syariat solatnya ada beberapa pertambahan af'al dalam solat ni panjang. Cuma sedikit yang boleh kita ambil sebelum daripada Isra Mi'raj itu, satu pelajaran pendek yang saya nak uraikan. Hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, Furija sakfu baiti wa ana bi Makkata. Fanazala Jibrilu fa faraja sadri. Thumma ghasalahu min ma'in zamzama. Thumma ja'a bi tastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Fa afraghaha fi sadri. Thumma atbaqahu. Hadis riwayat Muslim. Apa cerita hadis ini? Kata Abu Zar, Nabi bercerita, pada malam kejadian Isra' Mi'raj, Jibril datang dan sakfu baiti wa ana bi Makkah. Furija sakfu baiti. Aku punya atap rumah terbuka pada malam Isra' Mi'raj dan aku masih berada di Makkah dan Jibril turun, Jibril potong dada aku. Kemudian dia basuhkan min ma'in zamzama.
Nabi basuh hati aku ni dengan zam-zam. Thumma ja'a bi tostin min zahabin. Kemudian dia bawa satu bekas buat pada emas. Mumtali'in hikmatan wa imanan. Dalam bekas itu dipenuhkan dengan hikmah dan juga iman. Fa'abrawaha fi sadri. Kemudian dituangkan dalam hati aku. Thumma atbaqahu. Kemudian dijahit. Apa pelajaran daripada cerita ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak Isra Mikraj, dia punya dada dia dibelah oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Ada setengah kitab sebut belah perut, ada setengah kata dada. Saya kira dekat, tak ada masalah. Dada dengan perut dekat, jangan satu kitab kata perut, satu kitab kata buku lali. Ah, itu payah, pening kepala kita nak syarah. Setakat perut dengan dada sempadan-sempadan Kedah Pulau Pinang je tu. Sebelah-sebelah saja. Jadi mungkin perut, mungkin dada. Hati baginda telah dicuci dengan zam-zam, kemudian dibuangkan ketul hitam yang dipanggil alaqah, iaitu tempat syaitan membisikkan was-was. Macam kita lah yang nak semayang, kalau 3-4 kali takbir itu was-was lah. Ada dalam hati ada masalah tu, kena buangkan, banyak zikir. Allahu akbar, subhan. Allahu akbar, soli. Allah, itu masalah. Baca niat puasa sampai 80 kali was-was, nawaitu samaradin. Itu waswah. Tak boleh lantik jadi pemimpin orang waswah ini. Kemudian Nabi cerita dalam dadanya dituangkan hikmah, ilmu dan juga iman. Kemudian dijahit balik dan dipatrikan dengan satu cop, dia tulis khatimin nubuwah, khataman nubuwah, makna penutup segala Nabi. Apa pelajaran? Sedikit saja. Pelajarannya adalah Isra' Mi'raj ini perjalanan manifestasi kita nak menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah. Kita sekarang perjalanan pun nak menuju Allah. Jadi kalau siapa-siapa dalam perjalanan nak menuju Allah, baiki hati. Nabi nak menuju Allah, baiki hati dulu. Bukanlah maknanya Nabi naik tu hati dia tak elok. Tak. Jangan kita kata, oh hati Nabi kotak bang kali itu kena cuci dulu. Tak, jangan sebut begitu. Ada satu syair dari Habib Ali Al-Habsyi. Dia syair dalam kitab Sirah Simhatud Durar. Kata dia, wa akhrajal amlaku min qalbihi adha, walakin zaduhu tuhra ala tuhri. Malaikat itu tidaklah mengeluarkan yang tidak baik dari dada Nabi, tapi menambahkan benda suci pada benda yang dah pun suci. Maknanya ulama kata Nabi ni bukan hati dia tak elok. Malaikat potong tu nak tambah RAM, nak upgrade, nak bagi power lagi. Boboh kuasa turbo, pecih-pecih begitulah, nak bagi power lagi. Hati Nabi dah, engine dia power dah, tambah lagi power lagi. Tambah power lagi. Justru kalau Nabi yang dah baik itu pun dibersihkan hati, bagaimana kita nak menghadap Allah? Jom kita bersihkan hati, sebab hati adalah raja. Tuhan tak pandang pada paras rupa kita. Tuhan tak pandang berapa panjang janggut kita. Tuhan tak pandang berapa besar kita punya serban. Yang Tuhan pandang hati. Hati ini, kata para ulama tasawuf, orang sufi khususnya, hati ini raja kita. Kalau hati elok, seluruh badan elok. Tuan-tuan kita kalau hati tak sihat, satu badan tak sihat. Ada orang duduk dalam rumah besar bertingkat-tingkat. Duitnya tebal berlipat-lipat. Keretanya bersusun berkelat-kelat. Isterinya pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya empat. Tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Ada orang sekadar duduk di kawasan setinggan. Pakai kereta pun antik jenama wak segan. Tapi Masya Allah anaknya ada 9. Itu pun sambil-sambilan. Bagi hati. Gelandangan yang kita jumpa dekat Komta, mana-mana baring tepi jalan. Dia punya tidur macam baby. Walaupun kita kutuk makpit lah gelandangan, minta sedekah. Tengok dia punya tidur, kita jealous. Kita ni sekarang tidur 5 minit tersedar. 5 minit tersedar. Mimpi ngeri. Kejar dek bank, kejar dek macam-macam. Terkejut kita tidur. Orang gelandangan tidur lena sebab hati dia tenang. Tapi kita hati tak tenang. Tidur rumah, tilam empuk. Kita punya tilam kalau tidur, lah taruh bantal golek tengah, suami sana, kita sini. Kalau tidur pandang sebelah, tak nampak suami. Punya empuk pun tilam.
tapi sampai pagi tak boleh tidur. Kita boleh beli katil paling mahal tapi tak boleh beli tidur paling lena. Why? Hati. Sebab itu kata Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, dibikin satu sajak yang sangat menarik. Kata dia, jagalah hati. Sajak ini telah dilagukan oleh kumpulan Senada. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Nah, ini panjang, YouTube lah sini lagu itu, kumpulan Senada. Jagalah hati, pandai dia menyanyi. Jaga hati saja. Itu sebab, jom kita operate dada kita malam ini, bersihkan dengan zikir, sebab kita nak menuju Allah, ini tempat pandangan Allah. Sebab itu pada hidung, ujung hidup kita ini, illa man atallah biqalbin salim. Yang akan datang menghadap aku nanti yang masuk surga apa semua ni, adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Jom kita bersihkan hati dengan cara memperbanyakkan zikir, kurangkan dengki hasad kepada orang. Ini cara kita pembelahan dada sebelum Isra Mikraj. Walaupun nak saya uraikan lebih panjang, namun masa tak mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan dapat kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah kurnia barakah kepada pihak masjid kita ini yang menganjurkan majlis dari mula sampai habis. Kita mohon pada Allah turunkan barakah pada semua kita yang hadir dan yang mendengar siaran pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal. يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله berkatkanlah umur kami pada bulan Rejab, berkatkanlah umur kami pada bulan Syaban, panjangkanlah umur kami ya Allah, mudah-mudahan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakatuh wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Doakan perjalanan saya balik malam ini, selamat sampai mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. Terima kasih.